37 pejabat eselon 3 dan 4 di Provinsi Papua Barat dilantik pejabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpau. Menjabat 2 tahun 6 bulan, Kapolda Papua Barat Tornagogo Sihombing digantikan oleh Kapolda Papua Barat yang baru Irjen Pol Monang Silitonga. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Esti Ika dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, sebanyak 37 pejabat eselon 3 dan 4 di Provinsi Papua Barat dilantik penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpau. Hal tersebut dilakukan sesuai dengan evaluasi kinerja. Rabu 29 Juni 2022, penjabat Gubernur Papua Barat melakukan pelantikan dan juga sumpah janji jabatan bagi pejabat administrator eselon 3, pejabat pengawas eselon 4 dan jabatan fungsi di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat. Saat memberi sambutan, penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpau sangat mengharapkan melalui rotasi jabatan, pejabat yang baru dilantik harus mampu memberikan semangat dan meningkatkan kinerja untuk melayani masyarakat, pengabdian bagi masyarakat. Pelantikan pejabat struktural hari ini terdapat 19 orang pejabat administrator, 15 orang pejabat pengawas dan 3 orang pejabat fungsional pada 15 OPD di Papua Barat, dengan total keseluruhan sebanyak 37 pejabat yang dilantik. Saat diwawancarai, Waterpau mengatakan pelaksanaan pelantikan dan juga pengambilan sumpah janji hari ini sesuai dengan hasil evaluasi kinerja. Mengajukan beberapa hal yang berkaitan dengan dia punya stadion, perkembangannya dia lapor. Kemudian yang lain, dia lapor juga tentang sekdanya yang kemudian dia menjawabkan dan ada upaya apa yang dia sudah lakukan termasuk berkoordinasi dengan komisioner ASN ya gitu. Coba ya prinsipnya semua diatur yang baik sehingga bisa berjalan pemerintahan tanpa gangguan-gangguan. Itu saja. Baik, terakhir ini Pak PJ, tadi Kepala Dinas PUPR ini alasannya apa ini? Evaluasi kinerja atau apa? Saya pikir itu, lebih banyak pada evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja ya? Begitu ya? Siap. Ya. Rotasi jabatan yang dilakukan oleh penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpau, telah diusulkan dan telah mendapatkan persetujuan dari Kemendagri, sehingga proses pelantikan dapat berjalan hari ini. Diharapkan pejabat yang dilantik dapat melaksanakan tugas dengan baik melayani masyarakat di Papua Barat. Jimmy Tabiso, TVRI, Papua Barat, melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat Nyonya Tri Suswati Karnavian Selasa sore melakukan kunjungan ke Dasawisma Teratai, Distrik Pravi. Dalam kunjungannya, Nyonya Tri Suswati juga melakukan panen sayur. Kehadiran Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat Nyonya Tri Suswati Karnavian pada Selasa 28 Juni 2022 di Provinsi Papua Barat adalah dalam rangka mengikuti kegiatan asistensi program beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Dengan materi seminar, isi piringku dengan pangan lokal untuk mendukung pengurangan angka stunting di Papua Barat. Nyonya Tri Suswati Karnavian dalam sambutannya menyampaikan apresiasinya kepada Dasawisma yang telah terbentuk dan menjalankan program PKK, salah satunya membuat kebun Dasawisma dengan tujuan agar kebutuhan gizi dalam keluarga dapat terpenuhi. Karya yang luar biasa dan ini berkat dari dukungan Bapak Penasehat PKK dan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Manokwari. Alhamdulillah ibu-ibu ini betul-betul karya yang tanpa diniatkan untuk karena saya, tapi karena memang ini untuk masyarakat sendiri bisa mempunyai kebun yang antara lain untuk dimanfaatkan sebagai kebutuhan rumah tangga di dapur yang sejahtera ataupun kesehatan anak-anak. Kita lihat di sini banyak sekali anak-anak balita dan selain balita yang sehat ternyata ada juga balita yang memerlukan
bantuan dalam meningkatkan gizinya. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas sambutan yang luar biasa, karena saya dengan melihat langsung dan kunjungan langsung seperti ini, saya semakin semangat juga merasa bahwa kami di pusat mempunyai kewajiban yang luar biasa untuk ikut mendukung pembangunan yang secara langsung harus dirasakan oleh masyarakat. Dengan adanya kunjungan kerja dan melihat langsung di lapangan terkait dengan program PKK, jelas Ketua Tim Penggerak PKK bahwa pemerintah pusat harus memberikan perhatian serius kepada masyarakat. Ketua Tim Penggerak PKK Pusat yang hadir bersama pengurus Tim Penggerak PKK Papua Barat dan Kabupaten Manokwari pada Selasa sore kemarin juga melakukan panen sayur bersama dari hasil kebun Dasa Wisma Teratai. Diharapkan hal ini dapat diterapkan juga di seluruh kabupaten kota di Papua Barat. Ya, saya terima kasih kepada masyarakat distrik Kapi, terutama juga dari Kampung Aimas. Ini Kabupaten Manokwari yang sudah secara nyata membuat kegiatan yang berguna bagi kepentingan peningkatan gizi ibu dan anak-anak. Di sini kita tadi menyaksikan kebun Dasa Wisma yang adalah untuk pemenuhan kebutuhan dapur dan juga obat-obatan. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa terselenggara di berbagai tempat, tidak hanya di Kabupaten Manokwari, tapi juga di seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Papua Barat ini. Selain melakukan panen sayur secara bersama, Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat juga melihat hasil karya dan inovasi anggota Dasa Wisma Distrik Pravi. Arina Iriana, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat Nyonya Tri Suswati Karnavian berharap agar angka stunting dapat ditangani secara bersama sehingga dapat menurun setiap tahun. Mengingat saat ini angka stunting di Manokwari tergolong sangat tinggi, yakni mencapai 1.000 lebih. Hal ini disampaikan Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat Nyonya Tri Suswati Karnavian kepada pemerintah daerah Kabupaten Manokwari dan juga pengurus PKK. Sebab stunting yang diketahui menyerang balita dengan gejala tumbuh kembangnya yang sangat lambat atau mengalami kekurangan gizi yang dipengaruhi oleh pola kehidupan dalam keluarga. Untuk itu, faktor kekurangan gizi pada tumbuh kembang anak dalam masa tumbuh balita dapat menurun setiap tahun, yakni melalui 10 program PKK yang dilakukan melalui Dasa Wisma, sehingga menjadi salah satu langkah penanganan stunting. Kita harus sama-sama bekerja antara pemerintah daerah dan juga masyarakat serta semua aspek, semua stakeholder, karena ini masalah kita bersama dalam menyiapkan generasi muda menjadi generasi penerus bangsa, agar mereka dari sejak dini hidupnya sehat sehingga bisa berkompetisi di masa yang akan datang untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Menyikapi permintaan dan harapan yang disampaikan Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat terkait dengan penanganan stunting di Manokwari, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Manokwari Nyonya Febelina Indo pun menyambut baik dengan mengajak warga untuk bersama-sama mendukung program tersebut dengan membentuk Dasa Wisma oleh PKK yang di dalamnya terdapat kader posyandu yang akan melaksanakan tupoksinya dalam hal menangani stunting pada balita di setiap kampung. Baik, terkait dengan arahan Ibu Ketua Umum dan kami juga, seperti tadi saya sampaikan, kami dalam pembentukan Dasa Wisma dan itu juga sudah instruksi Bupati, karena dari setiap Dasa Wisma itu akan kami rekrut 3 kader, yaitu kader PKK, kader PAUD, dan kader posyandu. Terkait dengan kader posyandu, itu setelah kami rekrut akan ada pelatihan. Nah, pelatihan ini terkait tugas dan pokok dan fungsinya, sehingga dia akan berperan di setiap posyandu di wilayahnya masing-masing. Karena Dasa Wisma itu ada di setiap kampung, kalau di kelurahan RW/RT. Nah, dengan harapan bahwa adanya kader PKK, dia akan bersinergi dengan posyandu, karena di posyandu itu akan terdata anak-anak, kami akan sasarannya adalah anak-anak stunting di wilayah masing-masing. Nah, sehingga kader kami yang telah kami latih itu akan menangani makanan anak-anak stunting. Dan ini sudah kami rapatkan dan sedang kami susun rencana aksi penanganan stunting melalui kader PKK.
Lebih lanjut dijelaskan, hingga bulan Mei 2022, data stunting yang dihimpun tim penggerak PKK melalui puskesmas, jumlah angka stunting mencapai 1.114 yang tersebar di 9 distrik. Bulan Mei, data terakhir bulan Mei itu 1.114 yang tersebar di 9 distrik, 9 kelurahan dan 154 kampung. Yang paling tertinggi itu di distrik Masdi, 161, itu data dari 3 puskesmas yang ada di Masdi. Diharapkan dapat sesegera mungkin terbentuk agar penanganan stunting dapat dilakukan secara bersama-sama. Arina Iriana, TVRI Papua Barat melaporkan. Realisasi pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tulkuan Dama tahun anggaran 2021 mengalami penurunan dibanding tahun 2020. Demikian pula realisasi belanja daerah tahun anggaran 2021 dari yang diproyeksikan sebesar 947,148 miliar lebih, sampai penghujung tahun hanya terrealisasi 886,904 miliar lebih atau sebesar 93,64%. Hal itu disampaikan Bupati Tulkuan Dama Hendrik Mambor dalam rapat paripurna DPRD tentang Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 di gedung DPRD Tulkuan Dama di Isei, Selasa 28 Juni 2022. Dalam pidato pengantar di hadapan rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Herman Sawa Semeriai, Bupati menjelaskan pendapatan asli daerah atau PAD dari yang direncanakan sebesar 57,673 miliar lebih hanya terrealisasi 34,390 miliar lebih atau sebesar 59,63%. Meski demikian, capaian PAD tahun 2021 masih lebih tinggi dibanding realisasi tahun 2020 yang hanya sebesar 28,500 miliar. Sementara realisasi belanja daerah terdiri dari belanja operasi yang mencapai 550,862 miliar lebih atau mencapai 95,66% dari yang direncanakan sebesar 575,871 miliar lebih. Satu yang disajikan secara singkat sebagai berikut. A. Rencana dan realisasi pelaksanaan APBD. Rencana pendapatan daerah tahun 2021 adalah sebesar 876.208.418.036 rupiah dengan realisasi per 31 Desember 2021 sebesar 832.809.01 juta. 47.148.901.668 rupiah. Terrealisasi sebesar 886.904.983.398 rupiah, 0,80% atau sebesar 93,64% turun 7,83% bila dibandingkan dengan realisasi belanja daerah tahun anggaran 2020 sebesar 956.327.123.850 rupiah, 0,52%. Belanja operasi diantaranya untuk belanja gaji pegawai dari yang dianggarkan sebesar 250,906 miliar lebih, terrealisasi sebesar 245,669 miliar lebih atau mencapai 97,91%. Selanjutnya untuk belanja barang dan jasa dianggarkan sebesar 283,693 miliar lebih, terrealisasi sebesar 267,830 miliar lebih atau mencapai 97,91%. Juga untuk belanja subsidi dianggarkan sebesar 6,342 miliar, terrealisasi sebesar 6,267 miliar lebih atau mencapai 98,82%. Belanja hibah dianggarkan sebesar 28,548 miliar lebih, terrealisasi sebesar 25,441 miliar lebih atau mencapai 89,12%, serta belanja bantuan sosial dianggarkan 6,371 miliar lebih, sampai akhir tahun terserap 5,741 miliar lebih atau sebesar 90,11%.
Selanjutnya belanja modal mencapai 181,6 miliar lebih atau sebesar 85,81% dari rencana sebesar 210,927 miliar lebih. Ketua DPRD Herman Sawasemariai menekankan agar setiap anggaran daerah dikelola dengan baik sehingga bisa dirasakan manfaatnya untuk kesejahteraan masyarakat Teluk Pundama. Momentum penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah atau APBD saat ini merupakan wujud pelaksanaan hubungan yang sinergis antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Kepala Daerah. Hubungan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah adalah satu hubungan yang benar. Dari Wasior Teluk Pundama, Zek Adonara, TVRI Papua Barat melaporkan. Menjabat 2 tahun 6 bulan, Kapolda Papua Barat Tornagogo menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Papua Barat yang telah membantu dan mendukung dirinya selama menjabat jadi Kapolda. Demikian disampaikan Kapolda Papua Barat Irjen Pol Tornagogo Sihombing kepada media belum lama ini. Tornagogo mengatakan selama menjabat 2 tahun 6 bulan sebagai Kapolda Papua Barat, pada prinsipnya ia sangat terkesan. Apalagi selama berdinas 31 tahun di kepolisian, mulai dari Polda Metro Jaya, Polda Sulawesi Selatan, Polda Papua dan Polda Papua Barat, banyak hal-hal baru yang didapatnya dari tempat ini. Ia menilai bahwa masyarakat Papua Barat butuh perhatian, sehingga ke depan pemerintah harus ikut memberikan perhatian khusus. Ya kalau 2 tahun 6 bulan itu, enggak relatif sudah agak lama ya untuk salah satu jabatan Kapolda Barat. Tapi pada prinsipnya saya kesannya saya luar biasa. Saya sudah 30 tahun ya. Udah 31 tahun ya untuk berdinas ya di jadi. Tapi saya lihat di mana? Saya pernah di Metro Jaya, saya pernah di mana? Di Sulawesi Selatan ya, kemudian di Papua dan Papua Barat. Dan kesan saya selama saya jadi Kapolda, saya dibantu, saya sangat merasakan bahwa masyarakat di Papua Barat itu memberikan gambaran buat saya bahwa masyarakat Papua Barat itu perlu sentuhan, perlu perubahan dan itulah yang menjadi semangat saya sebenarnya. Di mana pada hari ini Kapolda Papua Barat Irjen Pol Tornagogo Sihombing melaksanakan serah terima jabatan di Mabes Polri dan digantikan oleh Kapolda Papua Barat yang baru yaitu Irjen Pol Monang Silitonga. Natalindo Kerewai TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Sales Brand Manager Rayon 2 Papua Barat menyebutkan penyaluran bahan bakar jenis Pertalite yang disalurkan selama ini ke masing-masing tempat sudah sesuai dengan karakteristik yang ada di daerah, sehingga biasa terjadi antrian panjang. Dilakukannya untuk jenis Pertalite memang dijadwalkan khusus, yakni setiap pagi hingga jam 12 siang. Peningkatan konsumsi bahan bakar minyak BBM khususnya jenis Pertalite menyebabkan antrian panjang di SPBU-SPBU. Hal ini menyusul banyaknya peningkatan permintaan bahan bakar minyak jenis Pertalite di wilayah Papua Barat khususnya di Manokwari. Menjawab terjadinya antrian panjang, Sales Branch Manager Pertamina Rayon 2 Papua Barat Muhammad Bismah Abdillah saat dikonfirmasi media mengatakan, penyaluran BBM selama ini ke setiap SPBU sudah dilakukan sesuai dengan penjadwalan dari Pertamina. Dan hal ini pun sudah mendapat support dari pihak SPBU setempat, khusus untuk penyaluran ke setiap SPBU yang ada di Manokwari untuk jenis Pertalite mulai dari pagi hingga pukul 12 siang sesuai dengan karakteristik daerah. Ia menambahkan khusus di Manokwari batas pengisian maksimal di atas jam 12 siang, setelah itu langsung ditutup. Dan hanya dikhususkan untuk BBM jenis Pertalite, sehingga seringkali pihak SPBU menyebutkan BBM jenis Pertalite telah habis. Sengaja dilakukan untuk menjaga stok tetap ada, agar di hari berikutnya pengisian tetap terpenuhi bagi pengendara roda 2 maupun roda 4. Terkait penjadwalan, itu memang kita atur sedemikian rupa dan SPBU juga support terkait hal itu. Kenapa? Karena kita melihat bahwa penyaluran Pertalite BBM subsidi itu biasanya
karakteristik di Manokwari, mereka pengisian ketika pagi untuk beraktivitas, mulai aktivitas atau bekerja, sampai pada siang hari. Tapi dari SPBU bilang sudah habis PI itu. Tidak, kalau misalnya mereka itu, gini Mbak, mereka itu tidak mau menghabiskan pertalite. Kenapa? Karena itu stok untuk besok paginya. Kalau misalnya mereka menghabiskan pertalite tersebut di hari tersebut, besok paginya kalau misalnya mobil tangki telat, antar pertalite atau kendala apapun yang bisa terjadi, nanti makin panjang antrian. Saat ini kebutuhan BBM subsidi untuk Kabupaten Manokwari mulai dari 6.000 sampai dengan 7.000 kiloliter per bulan. Sedangkan untuk jenis BBM Pertamax dan Dexlite masih dicek jumlah pastinya. Namun yang pasti BBM jenis Pertalite harus benar-benar diprioritaskan bagi masyarakat yang benar-benar berhak menerima BBM subsidi. Kebutuhan untuk Manokwari untuk BBM-nya ya, BBM subsidi itu kira-kira 6.000 sampai 7.000 KL per bulannya dari SPBU yang menyalurkan BBM subsidi. Namun untuk kebutuhan BBM Pertamax ataupun Dexlite, saya belum melihat lagi sih. Namun untuk Pertalite kan memang yang diprioritaskan lah agar masyarakat yang berhak menerima BBM tersebut itu bisa dapat Pertalite. Ia menambahkan, untuk penambahan kuota BBM di suatu wilayah harus mendapatkan persetujuan dari Kementerian SDM atau BPA Migas, karena Pertamina sendiri adalah operator dan bukan regulator. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Sebanyak 330 jemaah calon haji di Papua Barat diberangkatkan dari Bandara Domini Edward Osok Sorong menuju Embarkasi Makassar bersamaan dengan jemaat haji dari Fak-Fak Kaimana, Kabupaten Sorong, Kota Manokwari, Raja Ampat, Teluk Bintuni, Tambrau, serta Kabupaten Maibrat. Keberangkatan ratusan calon jemaah haji ini diiringi musik hadrat yang dimainkan pemuda masjid sambil mengantarkan rombongan jemaah calon haji berjalan menuju pintu keberangkatan bandara. Isak tangis jemaah calon haji dan keluarga yang mengantarkan tidak terbendung saat melepas keberangkatan anggota keluarga mereka untuk menunaikan rukun Islam kelima di Tanah Suci Mekah. Calon jemaah haji mengaku terharu dan bahagia karena bisa berangkat ke Tanah Suci dari 4.000 warga kota Sorong yang masih menunggu antrian. Rahman, salah satu calon jemaah haji asal kota Sorong, merasa bahagia dan haru karena hal inilah yang diimpikan oleh semua jemaah yang diberangkatkan sebanyak 108 orang. Bahagia, rasa haru, karena ini sudah diimpikan oleh semua jemaah ya. Dan alhamdulillah kami yang berangkat hari ini 108 orang, ini orang-orang yang bersyukur karena dari 4.000 jemaah yang akan mengantri, kami yang terpilih untuk bisa melaksanakan. Tentu kami sangat bersyukur dan sangat terharu dan bahagia sekali. Bandara Domine Edward Osok Sorong memberikan pelayanan yang sama terhadap penumpang komersial lainnya dan jemaah calon haji yang akan berangkat, namun calon jemaah difasilitasi agar lancar dan tidak stres. Kepala Bandara Deo Sorong Cece Tarya menjelaskan keberangkatan jemaah haji bukan menggunakan pesawat charter, sehingga diperlakukan sama dengan penumpang komersial lainnya. Namun pihak bandara memfasilitasi agar mendapatkan kelancaran sehingga tidak mengalami stres. Yang Papua Barat ini sudah barang tentu bukan hanya dari kota Sorong saja, tetapi dari mulai Manokwari, dari Pak-Pak, Kaimana, seluruhnya ada yang memang turun di sini, ada yang juga tidak. Jadi pagi ini kita memberangkatkan yang calon jemaah haji yang paling banyak di wilayah Papua Barat, jadi dari kota Sorong, sebanyak 108 orang jemaah. Jemaah calon haji kloter 17 Papua Barat akan melakukan tes PCR 32 jam pada 30 Juni 2022 di Embarkasi Makassar. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juli, akan diberangkatkan menuju Bandara King Abdul Aziz Jeddah di Arab Saudi. Seluruh jemaah haji asal Papua Barat dipastikan dalam kondisi sehat dan siap menunaikan ibadah haji. Tanggal 1 Juli, jemaah haji Papua Barat kloter 17 akan diberangkatkan menuju Tanah Suci karena gelombang kedua, maka akan langsung menuju ke Jeddah Arab Saudi. Jamaah haji kita yang 108 itu alhamdulillah sampai hari ini itu dalam kondisi sehat dan siap untuk diberangkatkan sesuai dengan
ketentuan pelaksanaan ibadah haji secara istitoah kesehatan lahiriahnya sudah terpantau baik. Perlu diketahui, total jemaah calon haji dari Kabupaten Kota di Papua Barat mencapai 330 orang, dengan rincian Manokwari 801 jemaah, Kota Sorong 108 jemaah, Kabupaten Sorong 33 jemaah, Fakfak 36 jemaah, Raja Ampat 9 jemaah, Kabupaten Tambrau 2 jemaah, Kabupaten Teluk Wendama 8 jemaah, Kabupaten Maibrat 1 jemaah, Kabupaten Kaimana 16 jemaah, Kabupaten Sorong Selatan 9 jemaah, dan Kabupaten Teluk Bintuni 19 jemaah. Jemaah calon haji Papua Barat tergabung dalam gelombang kedua kloter 17. Dari Sorong, Mikael Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program berita Papua Barat hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esti Ika mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.